السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن ايات الله بعد اذ انزلت اليك وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد يا ليا para ulama para kiai para habaib para asatiz dan asatizah, ibu bapa, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Dakwah adalah merupakan aktivitas baik melalui perbuatan lisan dan tulisan menyeru, mengajak, memanggil kepada seluruh manusia untuk taat dengan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dakwah mengajak manusia agar mentaati perintah Allah Amar ma'ruf nahi munkar dan hidup bersosialisasi dengan masyarakat Bagaimana kaitannya dengan dakwah di iklim yang demokrasi sekarang ini di mana kebebasan dijunjung tinggi Bu Bu Begini Soal kebebasan Islam dari awal sudah memberikan Ini konsep ajaran agama Islam nih Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk milih Qatabayyana minar rus Qatabayyana Sudah jelas mana yang benar, mana yang tidak Manusia silakan pilih mau jalan apa yang dia tentukan Diberikan kebebasan konsep Islam Cuma beda kebebasan yang dianut oleh sistem sekuler dan liberal, batasannya adalah nilai hukum dan norma-norma sosial. Tapi kebebasan yang diberikan dalam Islam punya keterkaitan dengan nilai-nilai ajaran agama. Ini bedanya, bukan cuma soal nilai hukum dan norma sosial, tapi punya keterkaitan dengan ajaran agama Semua kita nih punya hak dan kewajiban Benar Ibu bapak, saudara-saudara punya hak Umpama entar malam jam 12 malam Di rumah teriak-teriak Ibu, bapak, saudara punya hak tuh teriak Kenapa? Karena itu rumah ibu, rumah bapak, rumah saudara Itu kebebasan Punya hak tapi tetangga sebelah rumah saudara juga punya hak buat meremin matanya. Benar apa enggak? Benar. Dalam Islam dibatasi. Ada satu kaidah mengatakan al-huriyatul mar'u mahdubah bihuriyati siwa. Kebebasan kita dibatasi dengan kebebasan orang lain. Dalam Islam kebebasannya Bebas yang bertanggung jawab termasuk soal berdakwah, mengajak, menyeru, memanggil kepada manusia untuk tetap berada di jalan kebenaran, tentu harus punya metode. Bapak, ibu, saudara-saudara, kaum Muslimin yang saya hormati, dakwah dalam iklim demokrasi. Memang betul kebebasan yang dijunjung tinggi, tapi kebebasan yang bertanggung jawab, bukan kebebasan yang bablas. Sebab ada nilai-nilai ajaran Allah di situ. Sebagaimana tadi saya katakan, dakwah itu harus memberi pencerahan, bukan toh malah menimbulkan perpecahan. Karenanya, kebebasan dalam Islam punya ketertaitan dengan nilai-nilai ajaran agama. Saudara, begini. Kita warga negara Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila, intisari dari Pancasila, sila-sila kelima itu itulah ajaran agama Islam. Jangan lepas dari falsafah bangsa kita karena Pancasila nilai-nilai ajaran agama Islam. Ini kebebasan nih. Pertama kita lihat nih, pertama ketuhanan yang maha esa. Nilai tauhid nih dalam Islam nilai tauhid ini Falsafah negara kita Pancasila memberikan kebebasan kepada kita, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, apa kebebasan untuk punya keyakinan dan memeluk agama? Nah, kita lihat sekarang penjabarannya, bagaimana sih penjabaran dari iklim demokrasi yang falsafah negara kita ini Pancasila? Ayo, kita lihat. Pertama, Indonesia jelas bukan negaranya satu agama saja. Ini kebebasan toh. Nilai-nilai ajaran Islam nih. Indonesia bukan negaranya satu agamanya agama saja, tapi sudah pasti Indonesia adalah negaranya orang beragama. Ada keterkaitan, kebebasannya berkaitan dengan nilai ajaran agama. Indonesia sudah pasti negaranya orang beragama. Mereka yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa hidup memegang nilai-nilai ajaran agama, dipersilakan bernaung di Bumi Nusantara. Tapi buat para PKI, ateis tidak meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, maaf-maaf, bro. Maaf-maaf, bro. Gak punya tempat untuk bernaung di ibu pertiwi. Sebab itu kita dukung, pemerintah sudah sangat tegas tidak mau mengeluarkan permintaan maaf kepada para PKI. Kenapa? Karena itu jelas melanggar kebebasan beragama. Nih, penjabarannya. Sebab itu kebebasan konsep Islam. Kemudian disaring lagi menjadi falsafah negara kita Pancasila. Soal kebebasan beragama itu ajaran Islam. Ayo lihat. Dalam Quran la fiddin. Tidak ada paksaan untuk menganut agama Islam. Quran menyatakan loh, la ikraha fiddin, enggak ada paksaan. Bohong, tuh. Kalau Islam, katanya, disebarkan dengan pedang dan perang. Enggak bohong, lihat saja sejarahnya. Islam akan melakukan peperangan kalau agama, kalau Allah, kalau Nabi, kalau kitab suci Al-Quran sudah mulai dihinakan. Tapi sepanjang sejarah hidup Baginda Nabi nggak terjadi peperangan yang berlandaskan ekspansi tidak sama sekali. Kenapa? Prinsipnya la ikroha bebas, saudara mau masuk Islam boleh, nggak mau masuk Islam juga nggak apa-apa. Saudara mau jadi orang bener apa mau jadi bajingan tengik, terserah. Karena itu nanti disitulah Tujuan dakwah mengingatkan manusia tetap di jalan kebenaran silakan masuk Subhanallah, pemirsa dirahmati Allah, sangat jelas sekali dinullah yang sempurna, dinullah Islam adalah tatanan atau agama yang sangat egaliter, yang memberikan kebebasan kepada manusia yang telah dititipkan akal dan hatinya untuk memilih kebenaran dan kebatilan. Disinilah pentingnya para pendakwah untuk selalu mengingatkan bahwa ketika memilih tentu saja ada sandaran atau koridor-koridornya. Itulah tugas berat dari para pendakwah. Tetaplah bersama kami, dan ini saku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu sarung kita. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin di mana saja Anda berada. Jelaslah bahwa kebebasan dalam Islam itu tidak ada unsur paksaan. Nilai-nilai Islam kemudian diperas Diambil intisarinya menjadi dasar falsafah negara kita. Pancasila terbukti, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tengok, kita rakyat Indonesia ini bermacam-macam keyakinan. Kita beda akidah, tapi kita sudah diikat dengan bingkai bineka tunggal ika. Walaupun bebas berkeyakinan, kita ini tetap satu juga. Artinya, kebebasan. Yang punya tanggung jawab bebas yang tidak bablas, satu atau penjabarannya. Yang kedua, penjabaran dari ketuhanan yang maha esa, keterkaitan dengan nilai-nilai ajaran agama, tidak sembarang bebas bablas. Contoh: negara Indonesia. Yang mayoritasnya umat Islam bebas iklim demokrasi, tapi keterkaitan punya keterkaitan dengan nilai-nilai ajaran agama. Artinya, apa bebas yang tahu batas umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia? Nggak boleh dalam berdakwah mentang-mentang iklim bebas demokrasi. Bawa-bawa Quran, ngetok-ngetok pintu orang agama lain, lalu membacakan ayat suci Quran, membacakan hadis-hadis, nggak boleh walaupun iklim demokrasi, walaupun kebebasan, kita punya batas. Ini dia bebas yang bertanggung jawab. Jangan mentang-mentang kita umat yang mayoritas Lalu seenak udele dewe Bebas tapi punya batas Ada aturan pakai koridor Enggak boleh mentang-mentang kita umat mayoritas Ngetok-ngetok Pintu orang agama lain, lalu enak aja bacain Quran, bacain hadis, maksa supaya masuk ke agama kita. Itu enggak benar, jelas hey. Hey. begitu juga agama lain. Enggak bisa bebas seenaknya, ada aturan punya koridor, enggak boleh. Agama lain membangun rumah ibadah di tengah-tengah perkampungan orang Islam Bebas, betul, tapi bertanggung jawab Ada aturan, jangan keluar dari konsensi Umat Islam juga begitu Jangan mentang-mentang mayoritas bikin masjid di perumahan yang gak ada orang Islamnya Mubazir Uy. Ini bebas, tapi bertanggung jawab, nggak bablas. Begitu juga orang agama lain, jangan bangun rumah ibadah di tengah-tengah perkampungan umat Islam. Bapak, ibu, saudara-saudara, kaum Muslimin yang saya hormati. Sebab itu, kebebasan dalam agama kita, agama Islam, bebas yang bertanggung jawab. Kita punya hak, tapi orang lain juga punya hak. Kita punya kewajiban, orang lain juga punya kewajiban. Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Ya Allah, karenanya apa yang tadi di awal dikatakan dakwah itu. Harus disampaikan dalam iklim yang demokrasi, harus disampaikan dalam nilai-nilai kesantunan. Itu memang ajaran Islam. Begini, Islam bukan cuma agama yang mengandung nilai etis dan moral dalam landasannya, tapi dalam ajarannya, Islam mencakup skala operasional. Begitu hebat, begitu bagus, begitu luar biasa ajaran agama Islam. Jauh dari provokasi, jauh dari perpecahan. Kenapa ajarannya mencakup operasional? Di antaranya tadi itu tuh kebebasan yang bertanggung jawab. Yang kedua, lihat saja ajaran Islam yang mencakup operasional, lebih mengedepankan sisi humanisme, kemanusiaan. Soal keyakinan beragama, manusia diberikan kebebasan. Tapi yang disentuh kemudian dalam ajaran agama Islam, sisi kemanusiaan, makanya itu termaktub dalam sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu esensi ajaran agama Islam, tuh beradab. Kita ini makhluk yang namanya manusia diciptakan. Paling mulia dari makhluk-makhluk yang lainnya, betul. Sebab karena kita paling mulia maka tentu harus beradab. Islam mengajarkan itu. Karena posisi kita mulia kita beradab. Islam mengajarkan. Ini humanisme nih. Misalnya Nabi mencontohkan esensi Ajaran agama Islam Cinta dan kasih sayang Nabi nyontoin Bukan cuma sesama seagama Bukan cuma sesama sekampung Tapi sesama manusia Walaupun lain agama Nabi nyontoin Tuh, Waktu di Madinah Di pojok kota Madinah Ada orang Yahudi tua tua rentak buta Tiap hari Nabi nyuapin nasi Tiap hari Nabi ngasih makan Walaupun orang tua itu beragama Yahudi Cinta dan kasih sayang yang sifatnya universal Ini menginginkan manusia untuk mencapai tingkatan ahsanit takwim Sempurna dan beradab Contoh lain nih, jangan kepada sesama manusia Kepada binatang aja, Islam ngajarin loh pak Kepada binatang supaya kita jadi manusia beradab Misalnya, nggak boleh nyembelih hewan korban bentar lagi idul adha nih nggak boleh nyembelih hewan korban pakai pisau tumpul kalau kamu mau motong kambing motong sapi asak dulu pisaumu kenapa jangan moto, motong kambing pakai pisau tumpul itu nggak berperi kebinatangan contoh lain ini Vicky lo ngajar ini ini kebebasan beristihad ...Vicky mengajarkan Jangan Buang air kecil di atas tanah yang berlobang Ini supaya kita jadi manusia beradab Ajaran Islam Pancasila sila yang kedua nih Beradab Jangan buang air kecil Kencing Buang air kecil di atas tanah berlobang Kenapa? Siapa tahu di dalam tanah yang berlobang itu Lagi ada semut Pada rapat <tuh> Membahas persiapan Asian Games Akhirnya ganjil genap kemana-mana urusan. Nanti kita terusin lagi selek. Baik, terima kasih Ustaz Lili dan pemirsa yang dirahmati Allah. Begitulah bagaimanakah kita berdakwah di negeri yang kita cintai dan kita dalam segmentasi berikutnya kembali setback ke belakang. Bagaimanakah Rasulullah mencontohkan metode berdakwah dalam periode Mekah yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Syarif Matnaji selepas pesan-pesan berikut ini. Terima kasih, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Inisaku, dan di kesempatan kali ini kita membahas yaitu tentang dakwah di era demokrasi. Bersyukurlah kita yang terlahir sebagai umat akhir zaman yang diberikan fasilitas oleh Allah berupa teknologi, sehingga memudahkan kita untuk saling mudah dalam menaya Kemudian muncullah begitu banyak improvisasi-improvisasi dalam berdakwah. Tetapi semua ini tidak lepas daripada manusia agung yang bernama Nabi Muhammad yang telah meninggalkan tongkat estafet dakwah kepada kita. Lantas apa yang sesungguhnya beliau? lakukan pada saat berdakwah yang akhirnya menjadi suri tauladan bagi kita bersama. Kiai Sarif akan membahasnya untuk kita. Silakan, Kiai. Terima kasih, Mas Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <Suluh> 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du ayyuhal jam'ul karim para pengharap ampunan dan keridoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga menjelang petang ini kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah. Apalagi yang pakai baju seragam batik nih. Mudah-mudahan ntar begitu pulang, semua jamaah ikut damai dikasih baju batik ibu-ibu juga batik juga tuh subhanallah Jamaah sekalian berbahagia seperti yang saya sampaikan tadi saya ingin berusaha mengajak kita semua bertamu dalam tanda kutip ke beranda rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa kita melepaskan diri dari teladan beliau karena kalau kita meneladani beliau insyaallah akan menjadi orang-orang yang selalu diingatkan bahwa ketika engkau berdakwah, engkau harus mengharapkan keridoan dari Allah dan engkau tidak mudah disusupi oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Bila itu yang dilakukan, apapun yang terjadi pada dirimu, dia Allah akan selalu memberikan pertolongan. Jemaah ya, sekalian berbahagia, dakwah Nabi di kota Mekah pertama kali tiga tahun pertama, beliau secara sembunyi-sembunyi bisa dibayangkan Bagaimana beliau seorang diri mendapatkan amanah itu dari Allah tetapi Nabi Yuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkecil hati karena begitu tahun keempat turun sebuah ayat wa menjadi sebuah perintah dari Allah mulai terang-terangan disinilah kemudian Kisah-kisah menyentuh hati, dan kita akan terasa tersayat karena seorang yang kita kasihi banyak mendapatkan perlakuan tidak adil saat menyampaikan dakwahnya. Tetapi, saya ingin sampaikan, dalam kerangka tema kita ini, bahwa ini akan menjadi sebuah motivasi kuat buat siapa saja juru dakwah. Engkau harus dipaksa santun dalam bertutur bila engkau menginginkan sebagai penerus dari baginda Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam. Jemaah, karena kan ulama ini pewaris para nabi, dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala hanya mengulang kata ulama di dalam Al Quran dua kali. Pertama ulama Ubani Israel, yang kedua innama dalam surat Fatir. Artinya, Secara definisi, ulama yang menurut Allah dalam Al-Quran adalah mereka yang takut kepada Allah. Kendati pun kau berada di mimbar dakwah, bila kau mencaci, menghina, dan menyakiti saudara-saudaramu, maka engkau tidak takut kepada Allah. Kendati pun engkau tidak dipuji, kau tidak diberikan apresiasi. Bila kebenaran yang kau sampaikan Kau tidak akan berkecil hati Karena yang kau ingin dapatkan adalah keridoan dari Allah Jalla Jalaluh. Bila dua hal ini disepakati Dalam dunia dakwah maka insya Allah apapun yang terjadi nggak jadi kecil, nggak jadi lemah, nggak jadi nyerah. Jemaah sekalian berbahagia. Kalau cuman ditahan di sebuah maka insya Allah apapun yang terjadi nggak jadi kecil, nggak jadi lemah, nggak jadi nyerah, jemaah. Apalagi kalau kemudian sesama Muslim, sama-sama orang beriman, engkau boleh punya penafsiran dalam berbagai dalil. Tapi semangat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, khairun nas, anfa'uhum din nas. Sebaik-baik manusia, dia memberikan manfaat buat orang yang di sekitarnya. Maka, kalau kita bertamu dalam tanda kutip ke beranda rumah Baginda Rasul, maka kita akan diingatkan bahwa perjuangan itu butuh pengorbanan, dan engkau diingatkan semangat berjuang itu adalah untuk mengajak mereka taat dan beribadah kepada Allah, bukan yang lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitulah Rasulullah yang telah diberikan kemampuan untuk mengungkap sebuah rahasia yang kita sendiri tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Ketika di hadapan orang-orang kafir, Rasulullah masih menghadirkan kasih sayang di dalamnya. Siapa tahu ketika akhir dari kehidupan mereka, mereka justru akan kembali kepada Allah. Disitulah letak keagungan Rasulullah dalam berdakwah. Lantas bagaimanakah dengan periode, periode berikutnya ketika Rasulullah berdakwah di Madinah? Itulah yang akan akan kita sampaikan selepas pesan-pesan yang berikut ini. Jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, beliau Nabi, Rasul, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala diperintahkan oleh Allah untuk dakwah terang-terangan, ini masih periode Mekah, mendapatkan sebuah perintah itu kemudian Bukit Sofa menjadi saksi. Kita akan ketemu kisah ini dalam kitab Sahih Bukhari. Nabi kumpulin untuk pemuka-pemuka Quraisy. Kemudian Nabi menyampaikan pesan bahwa dia dipilih oleh Allah untuk menuju, mengajak menuju kepada kebenaran. Apa yang terjadi? Abu Lahab pamannya sendiri, bukan orang lain yang mencegahnya. Ketika Abu Lahab marah dan berkata, Tabban kaya Muhammad, alihada jama'tana, cilakan kau ya Muhammad, dihina, dicerca, dicaci oleh pamannya sendiri. ...kilakan engkau ya Muhammad alihada hadza sana... Apakah untuk hal seperti ini kau, kau kumpulkan kami? jamaat ya, sekali berbahagia. Juru dakwah pasti dibelain oleh Allah. Kemudian ayat turunlah yang kita hafal. Tabbat yada Abi Lahabiw wa tabb. Ma aghna anhu wa wama Kalau tujuannya mengajak kepada Allah Siapapun mereka tidak akan dibiarkan oleh Allah ketika menyampaikan kebenaran Kemudian kau mendapatkan hal-hal yang tidak nyaman Bahkan Allah memberikan garansi Walladzina jahadu fina subulana Wa inna Allah yang menjadi pertanyaannya adalah Apakah saat kau menyampaikan kebenaran Kau mengharapkan keridoan Allah Benarkah kau ingin mendapatkan sesuatu yang telah dilakukan oleh orang-orang Ansor, penduduk Kota Madinah, dan orang-orang Muhajirin yang mereka diapresiasi oleh Allah sebagai penghuni syurga? Asaminun al awalun min al muhajirin wal ansar wal ladzin taba'um bi anhum waradu'an. Allah hidup kepada mereka. Mereka rida kepada Allah Bagaimana enggak ketika periode Madinah Datanglah orang-orang Mekah yang disebut sebagai muhajirin Yang pertama kali Nabi lakukan adalah mempersaudarakan mereka Ada seorang sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman bin Auf Dipersaudarakan oleh Sa'ad bin Rabi Allahu Akbar. Diberikan tawaran, wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, aku adalah orang yang kaya. Engkau telah dipersaudarakan oleh Nabi kepadaku, maka silahkan kau ambil separuh hartaku untukmu. Allahu Akbar. Kita akan diingetin, eh saudara ente, masa sesama Islam, teman mau dakwah terus ente jagain, ente jagain ente halang-halangin. Le jangan. Itu udah ada tugasnya TNI, Polri adalah tenaga-tenaga profesional Orang-orang hebat Biar mereka, kalau nggak pantas mereka Ntar yang ngeberesin Bukan ente, itu saudara ente Jangan kemudian jadi bemusuhan Karena kepentingan-kepentingan Jangan merasa orang yang paling benar Negara ini negara hukum Ada Pancasila Kita harus menjadi orang yang tunduk Ada aturan-aturannya kalau nggak benar, ntar juga ditangkap sama polisi. Jangan inti yang pakai ngeroyok ngeroyok. Kayak ngerasa itu kan saudara. Ntar kalau ada sesuatu yang mengganggu agamamu, sesuatu yang menghina agamamu, maka perlu kau keluarkan kekuatan itu. Tetapi kalau saudaramu pengen berdakwah, pengen ceramah di satu tempat yang itu atas perintah Allah. Karena berdakwah perintah dari Allah Maka kau jangan menjadi orang yang merasa paling benar Dengan kekuatan yang kau miliki Jangan Empe begitu amat ente ngoyok dunia Iya benar kan Saudara kita pak kudunya kita tolongin Kita jagain Jangan malah ente gangguin Yang kafir harbi saja Nabi suruh jagain Apalagi saudara satu iman Jemaah ya, sekalian berbahagia Ada hal yang menarik ketika di Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan pada satu kenyataan. Ada tokoh munafik yang paling hebat di Madinah, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya Allah, ini nggak kira-kira. Kalau kita pernah umroh, kita diajak tuh di ziarah ke sebuah tempat peperangan Uhud. Itu 300 orang kena terprovokasi oleh dia untuk pulang, jangan ikut perang dalam perang Uhud jemaah sekalian berbahagia orang munafik tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saya ingin singkat cerita menjelang wafatnya dia punya anak namanya Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul nama anaknya Abdullah juga datang ke Nabi minta jubah Nabi yang paling dalam buat kain kafan dia punya ayah yang disebut tokoh munafik ini orang munafik nih yang begitu banyak diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran ciri-cirinya, mereka yang bermuka lebih dari satu. Yeah, langsung pada kebayang itu siapa orang-orangnya. Tetapi ini fakta, jemaah sekalian berbahagia, itulah dunia laksana pengantin wanita yang sedang bersolek. Kau lupa dengan sebuah tujuan untuk menghadapkan kerido mendapatkan keridoan dari Allah, jemaah. Juru-juru dakwah adalah juru-juru bicara dalam tanda kutip Allah subhanahu wa ta'ala Mereka dijamin Juru bicara pejabat, juru bicara presiden dapat fasilitas Masa juru bicara Allah tidak dapat fasilitas Kalau semangatnya ini maka mencontoh kepada baginda Rasul Dibuka itu Gamis beliau kemudian dijadikan kain kafan musuhnya, bukan cuman musuhnya nyakitin karena memprovokasi banyak orang untuk membenci Nabi Muhammad SAW. Nabi membuka jubah itu, eh masa gara-gara beda pemahaman dikit langsung ngatain, jangan. Ente suka pakai baju batik pakai dah, yang suka pakai baju kokok? pakai dah, yang suka pakai peci haji pakai yang pakai peci hitam pakai jangan ente paksain semua orang harus pakai baju sama sama ente emang ente siapa bapak gua bukan mak gua bukan jemaah sekalian berbahagia kalau semangatnya ini yang kita tanam ayo kita bareng-bareng menjadi hamba Allah yang terbaik di permukaan bumi ini menebarkan kebaikan jangan pernah sakiti Kayak Fikri tadi bilang apalagi sama manusia terhadap binatang saja Nabi menganjurkan jangan sakiti mereka Jemaah kalau semangatnya ini maka kita akan mempunyai dada yang luas, tidak menjadi orang yang arogan, merasa kelompok kita yang paling benar, kayak surga ente punya sendiri enggak, ente aja belum tentu masuk surga. Kita lagi bareng-bareng nih mengharapkan keriduan Allah dengan rahmat Allah kemudian kita diberikan fasilitas surga karena Allah punya sifat kasih sayang kepada kita bukan semata karena amal dan jabatan yang kita miliki Masya Allah, pemirsa yang terima Allah, Alhamdulillah telah kita dapatkan begitu banyak hikmah dari guru-guru yang kita cintai berkaitan dengan berdakwah di era demokrasi. Dan Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan melalui Twitter atau Instagram. Dan insya Allah juga ada beberapa jemaah yang akan mengajukan pertanyaan. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Dan tiba balasannya kita akan menjawab satu persatu pertanyaan Anda yang telah Anda kirimkan melalui Twitter atau Instagram. Pertanyaan pertama untuk Ustadz Fikri, ini pertanyaan Menarik sekali, dan barangkali juga pertanyaan kita bersama. Mohon dijelaskan hukum tentang ustadz yang bertarif. <gambil> 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 Berapa enaknya gitu ya? <gambil> Silakan, Ustadz. Begini. Bapak, Ibu, begini. Namanya kita berguru, yang dibolehkan itu sedekah dulu zaman kita kecil kalau kita ngaji kita kan bayar sedekah mingguan istilahnya itu dulu dulu ada yang bayarnya pakai minyak ada yang bayarnya pakai beras ada yang bayarnya pakai telur kan begitu tuh ada yang pakai duit kita lihat lagi kalau bertarif jelas tidak boleh tapi kalau sedekah itu keikhlasan. Dulu kita ngasih sedekah sama guru pakai uang. Ada yang 100, ada yang 75 perak, ada yang 50 perak. Enggak ada tarifnya tuh, enggak ada tarifnya sedekah. Kita lihat lagi konteks guru-guru dahulu, guru ngaji. Mereka diberikan sedekah uang 25, 50, sampai 100, bahkan sampai 1000. Karena dulu para guru itu mereka ulama-ulama yang faham juga tentang ekonomi. Maksud saya begini, para ulama dahulu kebunnya masih lebar. Ternaknya banyak Masing-masing daerah Tentu masing-masing istiadatnya saya tinjau dari daerah Jakarta nih, yang notabene Betawi. Dulu kebun banyak yang lebar. Ustadz, guru, guru ngaji. Dulu nggak ada kiai di Jakarta, guru dipanggilnya. Guru. Kebun masih lebar, kambing banyak, pohon apa aja ada, sayuran. Kangkung, kangkung, sabenari makan kangkung itu. Tinggal metik Jadi dikasih 50 Dikasih 25 Namanya sedekah Yang tidak boleh kalau bertarif Sedekah ambil Jangan menolak hadiah Sebab kalau menolak Pemberian hadiah Itu dari Allah ke, Emang Allah yang ngatur Nah dalam dunia dakwah dikenal Ujroh sedekah Atau ujroh Bahasanya Bahasanya apa ya? Istilahnya honor, mungkin ya. Ujroh itu sedekah, itu tentu yang namanya sedekat kekuatan yang memberikan sedekah. Yeah. Kalau kekuatannya cuma seribu, masa mesti dipaksain lima ribu? Ya, tentu yang sesuai sajalah. Yang terpenting adalah ikhlas sama ikhlas, tidak mengurangi esensi menyampaikan nilai-nilai kebenaran dakwah itu saya pikir begitu. Intinya adalah honor yang tahu diri begitu ya Ustaz. <laughs> Baik, begini, begini saya tambahin juga. Sedikit uh, mungkin waktunya akan sangat singkat mungkin, tambahin sedikit. Ya, saya silakan. tambahin juga. Saudara, kita ini berguru kepada ulama, ketahuilah ilmunya mahal ilmunya mahal. Tidak benar kalau ada orang yang dipredikatkan sebagai ulama lalu matok tarif. Ya, ya. Itu tidak wajar. Lebih nggak wajar lagi kalau murid kagak ngerti sama gurunya. Nah, Lebih nggak wajar iya. lagi. <laughs> Itu maksudnya tadi honor tahu diri. <laughs> Baik, Kiai Sarif. Ini pertanyaan menarik sekali. Kalau kita lihat dakwah sesungguhnya asal kata dari daa, ajakan. Artinya setiap agama memiliki misi dan visi untuk mengajak kepada kebaikan. Tetapi di lain sisi, katakanlah kita mengatakan itu adalah terminologi murtad, pemurtatan. Padahal menurut agama mereka itu adalah justru simbol kesuksesan mereka dalam berdakwah. Nah, bagaimanakah menjelaskan fenomena seperti ini, Tuan Sheikh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali? Beliau punya kitab dan ini menjadi rujukan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, uh, kitab Ihya Ulumiddin. Uh, me menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Ketika Nabi bercerita, ada sebuah kampung yang dia penghuninya penduduknya 18.000 orang dan semuanya dibinasakan oleh Allah. Padahal mereka wa amaluhum amalul ambiya. Perbuatan mereka, amal mereka, perbuatan para nabi. Amalannya amalan para nabi sampai bertanya kaifa ya Rasulullah bagaimana udah beramal seperti nabi kemudian masih dibinasakan Kenapa mereka dimendasakan kata Nabi Sabda Nabi SAW Lam yakunu Lam yakunu yagdobuna lillah Wala muru, bil ma'rufi Wala anil mungkar Jadi mereka tidak ada yang mengajak kepada kebaikan Tidak membenci karena Allah Dan mereka tidak mengajak kepada kebaikan Mencegah kepada kemungkaran Maka umat Islam harus mengajak kepada kebaikan Perkara kemudian dari agama lain Mereka juga ingin menjalankan apa yang ada dalam kitabnya Biarkan mereka itulah negara yang berdemokrasi Semuanya menjadi tugas kita untuk ngejagain umat kita Nabi SAW diingetin nama Allah dalam Al-Quran Wa maalika illal balau Tugas Nt ya Muhammad Cuma nyampein Perkara dia mau ikut atau enggak Allah yang eksekusi Artinya biarkan agama-agama lain Menjalankan sesuai yang mereka yakini dalam kitab mereka Ketika mereka ingin berdakwah Maka tugas kita juga berdakwah Yang salah adalah ketika kau membuat cedera dakwahmu Dengan sesuatu yang menyakiti sesama makhluk Allah jadi biarkan itu menjadi hak mereka, tugas, makanya juru dakwah itu sangat penting, bahaya. Maka negara ini harus berterima kasih kepada juru dakwah yang mereka mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Kalau nggak ada mereka habis di negara. Kenapa? Karena kalau udah hidup masing-masing, hatta ente berbuat seperti para nabi, tidak mengajak kepada kebaikan dan tidak mencegah kepada kemungkaran, hanya mikirin diri sendiri, akan Allah hancurkan begitu yang Nabi sampaikan. Artinya, di lain sisi sebagai orang yang bernegara dengan begitu banyak perbedaan, kita mengatakan sebuah kewajaran ketika agama lain memiliki hak untuk mengajak agama lain masuk agama mereka. Mereka mempunyai hak sama seperti kita karena agama mereka diakui oleh negara kita. Kita ini yang harus kita ingat, selagi ini diakui oleh negara kita, biarkan mereka menjalankan dengan tenang semua apa yang mereka yakini dalam kitab mereka, dan kita tidak perlu ketakutan kalau kita juga menjalankan tugas kita. Jagain makanya, kalau juru dakwah suka mencaci maki menghina, nanti saya khawatir jamaahnya ini kok agama begini amat ya. Jadi, pada saat orang menebarkan kasih sayang, ternyata... Juru dakwah yang ada di Islam nggak ada teladannya dari lantaran mereka lupa dengan niat awalnya adalah mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk menyembah kepada Allah taat kepada Allah. engkau tidak perlu mengharapkan apresiasi manusia karena bila Allah sudah meng mengapresiasimu semua makhluk akan tunduk. Baik, terima kasih Kiai dan Ustadz Fikri yang telah memaparkan begitu banyak tema dan begitu banyak hikmah di kesempatan kali ini. Sayang sekali saya baru saja menerima kabar ini karena kita TV News ada sebuah peristiwa itu tentang kapal terbakar. Maka untuk damai Indonesia aku kita tuntaskan sampai di sini dan pemirsa demikian damai Indonesia aku untuk kesempatan kali ini. Insya Allah besok kami akan hadir yaitu lokasi di hari Ahad 5 Agustus dari Masjid Az-Zikro yaitu yang insya Allah akan menampilkan Ustadz Arifin Ilham dan Kiai Haji Ahmad Sanusi Jaro. Agung Islahak dan kerabat kerja, damai Nusak mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.